Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifqi Hidayatullah dari kelompok KKN Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat picture gallery. Sedikit review singkat. Apa itu picture gallery? Picture Gallery adalah media pembelajaran berbasis gambar yang dapat digunakan oleh guru sebagai media penugasan. Nah, bagaimana cara membuat Picture Gallery? Simak video ini selengkapnya. Picture Gallery dapat dibuat dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan laptop atau PC dan handphone atau smartphone. Pertama, saya akan menjelaskan cara membuat picture gallery menggunakan laptop atau PC. Di sini, saya menggunakan aplikasi Microsoft Word yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah pertama: buka aplikasi Microsoft Word. Langkah kedua, klik pada menu sisipkan atau insert. Kemudian, klik gambar atau picture. Dan klik perangkat ini. Langkah ketiga, buka directory file di mana kamu menyimpan foto yang ingin dijadikan sebagai picture gallery? Langkah keempat, klik foto yang akan dimaksudkan, dan kemudian klik sisipkan atau insert. Langkah kelima, posisikan gambar sesuai selera. Besarkan atau kecilkan gambar dengan mengarahkan kursor ke bulatan putih di batas-batas gambar, kemudian klik kiri double, tahan, dan tarik secara perlahan sampai mencapai ukuran yang diinginkan. Kamu juga bisa mengatur berapa ukuran gambar yang kamu inginkan di menu format. Nah, di bagian sini, kamu bisa mengatur berapa sentimeter ukuran gambar yang kamu inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menambahkan foto lagi, ulangi langkah 3 dan 4. Sampai terkumpul menjadi seperti ini. Oke, okay, untuk langkah-langkah selanjutnya adalah langkah opsional. Kamu boleh menambahkannya ataupun tidak. Langkah ketujuh, jika semua foto telah terkumpul, buat tanda penghubung ke semua foto untuk menandakan kalau semua foto tersebut saling berkaitan. Klik pada menu Sisipkan atau Insert. Kemudian, klik Bentuk atau Shape. Kemudian, klik bentuk mana yang akan dipakai. Langkah kedelapan: tahan tombol kiri dan tarik kursor ke arah yang diinginkan. Langkah kesembilan: Posisikan bentuk sesuai selera. Besarkan atau kecilkan bentuk dengan mengarahkan kursor ke bulatan putih di batas-batas bentuk, kemudian klik kiri double, tahan, dan tarik secara perlahan sampai mencapai ukuran yang diinginkan. Kamu boleh menambahkan shape sesuai selera kamu. Kalau saya seperti ini. Kalau sudah, selamat! Picture gallery Anda siap digunakan. Oke. Okay. Next, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat picture gallery di handphone ataupun smartphone. Kita bisa menggunakan aplikasi pengedit atau kolase foto. Di sini, saya menggunakan aplikasi photo collage atau kolase foto. Langkah pertama, Buka aplikasi Kolase Foto, kemudian klik Kolase. Langkah kedua, pilih foto yang akan dimasukkan dalam Picture Gallery. Langkah ketiga, klik "Berikutnya" di bagian kanan atas. Langkah keempat, klik "Simpan" di bagian kanan atas. Akhirnya, selamat. Picture gallery Anda siap digunakan. Bagaimana? Mudah kan? Coba ya. Sekian video tentang bagaimana cara membuat picture gallery. Semoga bermanfaat. Saya Rifqi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.